Hai semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Hari ini saya mau bikin cah ayam jamur. Bahannya ada ayam, jamur, wortel, jagung putren, kembang kol, daun bawang, bawang bombay, tepung maizena, tepung tapioka, kecap asin, saus tiram, bawang putih, garam, merica bubuk, gula pasir, kaldu ayam, dan air. Ayam dipotong dulu. Kemudian masukin di wadah, kita marinasi ya selama 15 menit. Dikasih tepung tapioka juga, kecap asin. Sayuran dipotong. Ada jagung putren, wortel, kembang kol juga, daun bawang. Bawang bombay, bawang putih juga digeprek, kemudian dipotong. Sayurannya direbus. Sambil nunggu sayurnya matang, kita bikin kuah cah ayam jamurnya. Masukkan tepung maizena ke dalam air, kemudian saus tiram, garam, gula pasir juga, merica bubuk, kaldu ayam, kemudian tumis bawang putih. Yang sudah dimarinasi, masukin. Airnya masuk. Kemudian jamur. Sayuran yang sudah direbus. Bawang bombay masuk juga. Kita koreksi rasanya. Wow, mantap deh. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, dipencet subscribe-nya. Terima kasih.